Berawal dari hobi menggambar, Hasmawati, remaja asal desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta ini, mulai merintis usaha kerajinan karikatur dan sketsa wajah. Kegiatan yang digemarinya sejak duduk di bangku sekolah dasar ini, kini mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah. Hasmawati yang akrab dipanggil Hasma, membuka usaha membuat sketsa wajah dan karikatur sesuai pesanan konsumen, pasca menyelesaikan sekolahnya di SMK pada tahun ini. Sketsa wajah maupun karikatur ini digambarkan detail mendekati gambar aslinya. Keahlian ini ia dapat dengan belajar otodidak, baik melalui komunitas online maupun tutorial dari YouTube. Ia mendalami sketsa wajah sejak duduk di bangku SMP hingga kini lulus SMK, ia telah mahir membuat sketsa wajah. Untuk menggambar satu sketsa atau karikatur wajah, biasanya Hasma menghabiskan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Dalam sebulan, Hasma bisa menerima pesanan lebih dari 20 buah. Dari habis lulus, buka, alhamdulillah lancar. Setiap hari ada orderan. Kira-kira per hari atau per bulan itu ada berapa yang order? Sekitar 20 lebih. Harga produk karikatur maupun sketsa wajah yang ditawarkan Hasma beragam, tergantung dari ukuran yang diinginkan konsumen. Hasma mematok harga dari Rp50 hingga Rp260.000 per lembar hasil karyanya. Maimun, TV Tabalong melaporkan.